Ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Taman Heulang, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Minggu pagi menggelar deklarasi dukungan pasangan calon wali kota nomor urut 2 Atang Trisnanto Anida Alivia. Acara deklarasi tersebut dihadiri mantan wali kota Bogor, Diani Budiarto. Kedatangan calon wali kota Bogor, Atang Trisnanto, disambut antusias para pedagang dan masyarakat yang sedang berolahraga. Di hadapan pedagang, pasangan calon nomor urut 2 ini berjanji jika dirinya terpilih menjadi wali kota Bogor. Selain akan mesejahterakan para pedagang, namun area Taman Heulang akan ditata dan disulap menjadi pusat olahraga dan pusat jajanan UMKM Kota Bogor. Ketua Paguyuban Pedagang Taman Heulang Parjianto mengatakan deklarasi dukungan terhadap paslon nomor 2 yang diikuti 250 pedagang dan tim relawan Sahajo ini siap memenangkan Atang Trisnanto calon wali kota Bogor di Pilkada 2024. Paguyuban Pedagang Taman Heulang, Paguyuban ini siap mendukung paslon nomor 2. Insya Allah pedagang ada kurang lebih dari 200. Pedagang berharap deklarasi dukungan Atang Trisnanto bisa membawa Kota Bogor yang lebih baik lagi dan peduli terhadap pedagang kecil. Dari Kota Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.